Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Alhamdulillah selama dari Juni 2020 sampai dengan hari ini, karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton karbon CO2 equivalent. Dan itu adalah sebagai kontribusi dari masyarakat yang beralih dari penggunaan premium ke Pertalite. Dan tentu saja di penggunaan untuk mesinnya juga lebih baik dan juga lebih efisien. Nah, tahapan berikutnya itu seperti apa? Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakannya lebih baik lagi supaya tadi sesuai dengan ketentuan kan minimum seperti ke pertama. Tetapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan Pertalite. Itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kita ini adalah lebih kasih edukasi ke masyarakat karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi Pertalite yang masih ada di pasar jadi silakan, tapi mendorong agar menggunakan yang lebih baik pertama supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kali. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.